Jangan balik, okey? Okey? Ha? Cantik. Okey, okay. Ni guide ni. Okey. Touch up sikit lagi. Ha? Kat mana? Ha? Kat mana? Nak touch up kat mana? Pub chorus. Sesungguhnya diri. Kena lembut lagi. Sesungguh ke sejujur? Ha, tu nak luka nak kena confirm betul. Sejujurnya diri. Second baru sesungguh. Oh, sesungguhnya diri ini kita ambil sesungguh dulu kot eh. Boleh juga. Boleh juga. Tengok ambil yang first chorus tu sesungguhnya. Ambil yang chorus ni. Chorus. Okey, dia macam ni cik. Aku rasa untuk lagu ni, lagu Duster ni, okey. Aku ingat aku nak bawa apa lah. Apa JV dengan Yukis. JV macam mana? Maksud tak apa maksudnya? Maksudnya apa JV dengan Yukis? Apa yang nyanyikan lagu ni? Tapi saya dah bertahun dah balik. Apa lagu ni? Part tu nanti dulu apa cik, tapi yang pastinya sekarang ni aku sesuai dengan vokal apa untuk dia lagu dah, ni. Dia dah dapat feel je. Habis saya macam kau tu, part kau tu nantilah kita fikir. Lagu lain ke yang sesuai dengan suara kau lah. Sekarang ni acak apa punya feel dah cantik lah. Nanti fikir lah, fikir lain. Aku turut segala yang kau minta. Macam mana kita punya cerita tu? Kita punya hal tu macam mana lagu? Kau tegak sikit, kau dengar lah semua kau. Lagu? Depan sikit lah, sini. Oh, namun... apa dia ni? Lagu tak, lagu macam mana saya? Ni aku tengah nyanyi ni. Kata masuk buku saya. Tak tahu, aku tanya lah balik dengan Abang Wel. Tak apa, tak apa cik. Lagu ni bagi apa? Apa yang nyanyi untuk UK? Kau nanti kita cari lah. Ada lagi nanti. Kita setting lagu lain lah. Yang ni macam... Lagu banyak lah, kecoh lah kau. Aku nak take worker ni. Kita tengok, peduli ni. Mari. Boleh. Hantam. Dia ini. Dia macam tak terima. Aku nak ambil kau untuk nyanyi lagu ni untuk UK. Ini kan kita nyanyi untuk guide dia je. Yang dia ingat aku nak nyanyi dengan UK pasal apa? Mana konon muka pecah rumah ni nyanyi dengan UK sekarang? Biarkan, dia datang lambat. Siapa suruh? Korang menyakat dia lah ni. Wah, hajar. Tadi dia ingat aku pula. Mana dia? Aduh. Wah, cik! Alah, kau kecoh lah kau ni. Gila, kau pasal aku nak maju sepak pun kau orang? Tak lagu tu lah. Lagu tu apa? Macam mana kata saya punya? Memang lagu kau gila! Lagu tu aku guide je gila! Bukannya aku nak nyanyi lukis! Kejambu ni ramai merajuk! Betul ni? Yelah! Takkanlah muka pecah kaya nak nyanyi lukis! Sekarang macam mana? Sekarang kau lah nyanyi dekat aku! Saya ni? Yelah, tadi aku buat guide lain je. Dia orang suruh aku guide dulu. Lepas tu kau follow aku punya rule tu, kau nyanyi lah balik. Saya nyanyi dah sekarang ni. Alah, kau ni. Ih, kau nak prank. Nampak kau macam ni lah. Oh, jadi korang berdua yang prank tadi kat luar? Kau salahkan dia orang, salahkan aku ya? Saya konor lah ini. Kau konor lah. Dalam mula-mula tadi aku sampai. Abang Ali dengan Abang Wei kata, Pak, guide macam mana? Aku kata, alamak, guide aku terlupa bawa. Jadi aku nak rekod balik lah. Kau kan lambat. Lain kali penyanyi datang awal sikit. Kau masuk vokal. Alah. Saya bertahun-tahun saya hafal lagu ni.
Korang lah teruk bang. Siapa tu datang lambat? Sekali, sekali kena juga dia ni. Kan? Kan. Berpandang muka eh. Berpandang muka dia. Kau cakap apa ni tadi? Gila ke? Masih cubit tak muajuk. Muajuk aku tadi yang balik. Padan muka dia. Padan muka dia! Beri padan dan muka kau. Dia kena lambat lagi. Lantak! Apa yang ku rasa ini sewaktu bersama berdua melayari cinta memadu asmara. Apa yang kau menyanyi ni, Cik? Cuba. Kau tahu tak, kau menyanyi ni, aku rasa lagi baik akulah duduk dalam UKIS. Ya, sepatutnya tadi aku dah betul-betul dah tadi kan. Betul lah. Kau kata bertahun-tahun hafal, bertahun-tahun nyanyi macam ni. Benda, nyanyi betul. Cuba lagi, Pak. Nggak cuba-cuba lagi pun ingat studio ni free. Angat ni datuk aku punya duit kena bayar. Lagi sekali kau salah, aku sendiri duduk dalam UKIS ni. Kau siap kau? Like, ni betul lah, last lah, last lah. Boleh. Last, eh? Boleh, Pak. Boleh. Okay. Oh indahnya. Baru dia kata sendiri. Ya! Awak boleh tele. Kepala otak boleh fikir batu cincin, ha? Pinjam, ha?